ini udah kemakan banyak piringannya kalau kalian perhatikan lihat teksturnya ini kan bergelombang ini, nah, ini. untuk pemasangan baut cakram itu baiknya kita kasih namanya lem deadlocker jadi ini tuh biar gak kena getaran mesin itu dia nggak nggak berubah ininya kita kasih sedikit aja ya kasihnya seperti ini aja ya cukup setetes saja ini kampasnya udah habis. Ini limitnya ya. Jadi ini kemakannya itu miring ini. Jadi yang sebelah sini dia punya nyerong kayak gini ya. Kemakannya miring. Mungkin karena dari kaliper ininya nih. Ini harus diganti semua. saya ganti yang merekkan dari Daytona yang tipenya Lavinus Fiber sebenarnya ini untuk King nggak ada ya cuma saya nyari tipenya saja nyari tipe ininya berdasarkan 4 katalog nah dia dia itu bisa punyanya Mio M3 sama NMAX ya NMAX bagian belakang tanpa yang bagus itu batasan ininya masih dalam. Oke, saya langsung ganti aja.